4 kriteria suami yang tidak pantas dipertahankan. Suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga yang membawa kebaikan ke dalamnya. Namun jika sebaliknya suami malah membawa keburukan ke dalam rumah tangga, maka seorang istri bisa mempertimbangkan kembali keberlangsungan rumah tangganya. Ini dia kriteria suami yang perlu dipertimbangkan bagi para istri. 1. KDRT. Belakangan sedang banyak sekali kasus-kasus KDRT suami kepada istri yang terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan masalah sepele ya, Sobat Surga. Karena hal ini bisa berujung fatal jika tidak ada titik terang. Oleh karena itu, sang istri berhak mengajukan cerai. 2. Suami tidak bertanggung jawab. Seorang istri merupakan tanggung jawab suami, suami bertanggung jawab untuk menafkahi lahir dan batinnya. Namun apabila sang suami tidak memenuhi tanggung jawabnya adalah dosa yang sangat besar. 3. Mencari rezeki dengan cara yang haram. Jika seorang suami memperoleh rezeki dengan cara yang haram, istri berhak untuk menolaknya sebab nafkah yang haram, dan mengingatkan suami untuk mencari rezeki dengan cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika suami tetap tidak berubah, istri bisa mempertimbangkan untuk berpisah. 4. Durhaka kepada Allah. Dalam kitab Al-Insaf, Al-Mardawi berpendapat kriteria suami yang gemar berbuat dosa, yang meninggalkan perintah Allah seperti meninggalkan sholat, berzina, bahkan murtad, seorang istri berhak meminta berpisah.